Banjir masih menjadi salah satu masalah di Jakarta. Ketika banjir datang, mulai dari kemacetan, kerugian materi, hingga masalah kesehatan pun merupakan dampak negatif. Belajar dari pengalaman, Pemprov DKI Jakarta kini berbenah diri. Kalau boleh minta ya dikaruh. Mulai dari normalisasi saluran, hingga kanal. Pembangunan turap. Dan kesiapan rumah pompa. Dia lebih cepat aja tahun sekarang turunnya dibandingkan tahun kemarin. Pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB tetap berlangsung di Jalan Boulevard Kelapa Gading, Minggu 19 Februari 2017. Cuaca yang tidak bersahabat tidak menghalangi jajaran pejabat Pemkot Jakarta Utara bersama masyarakat untuk berolahraga. Musim hujan yang terjadi saat ini harus diantisipasi, jaga kebersihan lingkungan, supaya tidak ada lagi sampah yang menghambat jalannya air di saluran. Saat hujan turun, air akan lancar mengalir dan genangan cepat surut, jelas Wahyu Haryadi, Wali Kota Jakarta Utara. Tim Liputan Kominfo Mas Jakarta Utara melaporkan.